Jadi 2 hari bisa, sekarang nggak bisa sama sekali gitu. Ah, nggak keluar dia gitu. Airnya nggak mau keluar. Sama agak berisik dia suaranya. Oh, berisik. Nah. Coba dulu. Jadi Cak ya, saya masih ada pasien. Oh, enggak, nah, ya. Silakan. Oke guys, sekarang kita coba tes ya pada bagian pencucinya. Sekarang kita buka pada bagian penutup bawah ya. Di sini ada pembukaan air drain. Sekarang kita cek pada bagian airnya, normal ya, airnya masuk. Ini pada bagian pencucinya mau berputar. Untuk langkah selanjutnya kita matikan ya pada bagian powernya, lalu kita buka pada bagian drainnya. Di sini ada bau 2 ya, kita lepas untuk keduanya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita lepas pada bagian selang, di pada bagian dalam tabung ya. Nah, ini saat kita buka airnya keluar, ternyata ada uang 1.000 rupiah ya yang masuk di dalamnya. Jadi ini yang membuat drainnya itu macet ya. Intinya kita buka aja pada bagian mesinnya di sini. Ini saat kita lihat di dalamnya ada koin ya, ada uang 1.000 rupiah. Jadi itu yang mengganjal ya pada bagian lubang drainnya. Oke, kita lepas saja, ada baut 3 di sini. Ini kita cabut aja setelah kita buka pada bautnya. Ini saat kita lepas, ternyata pada bagian dalamnya ya, intinya tersumbat pada bagian pembuangan airnya. Ini caranya membuka, kita ketok-ketok aja pakai ini ya, pakai obeng min ya. Jadi pelan-pelan aja untuk melepasnya supaya tidak rusak pada bagian plastiknya. Oke, ini saat kita buka ternyata ada uang 1.000 rupiah ya. Ternyata banyak sekali ini ya, lumayanlah untuk beli telur. Oke, sekarang setelah kita bersihkan, kita pasang kembali ya pada bagian dalamnya ini, lalu kita kencangkan, lalu kita pasang kembali pada bagian dinamonya ya, dinamo drainnya. Oke, sekarang kita pasangkan seperti ini. Ini sudah rapat, lalu kita kencangkan pada bagian bautnya. Di sini ada 3 ya. Oke, kita kencangkan semuanya. Untuk langkah selanjutnya kita pasang kembali ya pada bagian kabelnya. Ini pada kabelnya 220 volt ya. Kita pasang kembali pada bagian selangnya. Untuk keduanya ya, kita pasang seperti ini, lalu kita kencangkan pada baut ada 2 ya di sini. Ini setelah kita kencangkan keduanya, kita pasang kembali pada bagian penutup bawahnya ya. Jadi seperti ini, dia cuma seperti songketan aja, tidak ada baut. Sekarang kita coba hidupkan untuk bagian pencucinya ya. Ini airnya sudah masuk. Kita tunggu ya. Lalu ini pada bagian airnya sudah mau mengisi ya di sini. Ini pada bagian pencucinya saat kita tes normal. Lalu kita coba setting pada bagian spin ya. Lalu kita setel di sini pada bagian spin. Lalu kita start. Ini airnya mau keluar ya. Ini airnya sudah mau keluar ya. Hidup, Pak. Apa namanya? Ini, Pak. Kena. Oh, banyak gini? Iya. Dalam mesinnya. Di dalam? Iya, di dalamnya. Nanti kalau misalnya ada koin-koin, kalau bisa di apa? Dibersihkan dulu kan? Iya, iya, di baju, dicek, nggih, biar enggak anu lagi. Ah. Jadi kan karena koinnya dia macet itu. Iya, di bagian ini ya. Apa namanya? Drainnya. Ini termasuk awet ya. Ini di WA mau aja, nanti ada barang datang gitu aja.